yang antum bilang tadi. Astaga, oh my god. No 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 no. Ini anak pinaknya Winat deh dia. Wah, halo. Balik lagi bareng Hana. Kali ini kita akan mereaction kembali videonya Awang Rizal. Gimana keseruannya? Yuk, yuk kita nonton bareng. Ikuzo. Bulan puasa selain kita menahan haus, menahan lapar, juga menahan godaan dan juga kudu sabar. Meanwhile, ya sabar. Ini bukan bukber. Sabar ya, awas nggak sabar. Nggak kangen with art kah bang? Bukan Oduh. Soal kangen dan nggak kangen ya. Ini momentumnya kalau minta with art tuh jangan pas puasa. Sengaja nih DBM. Kenapa? With art tuh kita analis dulu nanti habis lebaran. Orang puasa mau ngais pahala mana berdosa teman. Oke, sekali aja push dulu like-nya, siapin minum kopi dan juga susu sebelum imsak. Langsung aja kita mulai videonya, let's go. Coba gambar orang di atas. Umumnya manusia aja gitu. Umumnya manusia tuh ya ada yang botak ada gitu. Tapi kan kebanyakan ya mostly tuh ada rambut dan rambutnya kok posisinya di atas kepala. Coba kita baca lagi dah nih, gue malas marah-marah gue. Coba gambar orang. Ya gambar orang. Di atasnya ada rambut. Di atasnya ada rambut. Nah, coba nih lu pada nih request. Coba gambarin orang atas nih gender rambut pirang. Bang, gambarin orang yang puasa di antara orang yang tidak puasa. Toleransi. Marhaban ya Ramadan. Ya Ramadan marhaban ya. Hah? Bener bang, gak salah ini bener. Anak-anaknya kan masih kecil. Gini, bang. Kalian kan sering bercanda bang. Salah satu syarat orang berpuasa kan berakal. Iya, selain berakal ya. Juga balita kan gak mungkin puasa. Balita orang. Ya benar. Iya iya benar sih. Sih Win, bukan masalah. Ini anak kecil juga anak gue kagak puasa. Ada yang kaya. Jelasin maksudnya gimana bang? Tanya sama Win aja sama gue. Bang, cobain gambarin orang puasa keciduk buka. Masih mokel sih lo. Keciduk pada saat buka diam-diam gitu. Apakah benar ini pemirsa? Unjuk ya. Oh itu buka diam-diam itu. Bukan itu. Mokel, aduh. Ekspektasi maksudnya buka puasa loh. Gak bikin orang jadi marah. Coba gambarin. Keciduk buka celana. Astaga. Sabar bang, sabar. Coba ya, ini bulan puasa kita bisa sampai sejauh mana. Setipis apa kesabaran kita sama Win Art. Gambarin orang yang ketahuan sama mamanya tidak puasa. Tawan mokel lagi kah? Oh ini mama. Astaga. Edisi Ramadan atau enggak? Istighfar sih istighfar ya, enggak boleh. Astagfirullah. Kalian kemarin pada keciduknya kok kayak sudah gitu. Sudah mulai produktif dan sudah mulai kembali ke jalan yang benar mana? Astaga. Ini benar kembali ke setelan pabrik. Ya kalau begitu, sesat ya, sesat. Batal. Gambarin orang habis sahur langsung berak. Orang habis sahur. Jamilan dia makan di toilet nih. Jangan-jangan dia makan di toilet. Astaga di depan. Astaga, jorok banget sumpit. Iya, benar. Win Art nggak kau suruh gambar soal berak, dia pasti akan berkaitan dengan berak, WC. Ya memang umum orang habis sahur tuh bisa kan berak gitu, memang wajar aktivitas harian itu. Nggak di tempat makan juga, Win.
Ya ampun, lagi makan ya dong. Sama. Gue kalau habis sahur langsung berak, tapi kan nggak habis makan di meja makan berak. Bang, buka bersama temen. Oh, bukber, bukber. Siapa yang sudah janjian bukber? Kayaknya boker lagi nih. Kok pegang kartu apa itu? Nah ini Win, maksudnya tadi gambarin orang yang tidak berpuasa ini. Ini bukan bukber, ini mokel bersama. Nama jajanannya? Kok ini coli-coli? Coki-coki. Coci-coli. Ya bener, coci-coli. Buka, tapi belum waktunya. Mana nama makanan coci-coli? Naya juga kagak ngasih tahu sih jamnya jam bukanya. Jadi dia bener. Dia mereka sambil apa tadi? Makan sambil nonton gitu. Umumnya aja orang buka puasa sih, Cok. Gambarin orang lagi nyari duit di bulan puasa, moga dibaca. Sebenarnya pertanyaan dari tadi tuh berkaitan sama Ramadan loh. moga dibaca. Ini masih aneh-aneh nih. Masih aneh lagi nih. Aduh rame. Buset. Waduh. Win. Di bulan yang baik ini aktivitas kita tuh dilipat gandakan pahalanya. Bahkan tidur pun jadi pahala. Orang nyari rezeki juga harusnya rezekinya lebih berkah, dipermudah. Banyak membuka lapangan pekerjaan yang tadinya enggak ada jualan takjil jadi ada orang jualan takjil. Bukan Ramadan maling kotak amal. Maling kotak amal. Backsoundnya mending jangan religi kalau begini. Puasa nambah-nambah dosa loh. Saga. Tua dan muda bersuka cita. Ini bukan bersuka cita. Digebuk masa. Astaga. Bang Win, buatlah gambar ilustrasi seorang anak cucu yang sedang mengendarai motor sambil membonceng neneknya dan neneknya memeluk erat si cucu. Wah, ribet. Waduh, panjang banget nih. Making me afraid. Apakah benar di gambarnya? Aduh. Bukan kayak nenek gitu. Ilustrasi seorang bukan anak gitu. Yang sedang mengendarai sepeda motor sambil membonceng neneknya. Benar, neneknya memeluk erat cucunya. Benar. Honda Beat ya, bukan Honda Beat. Gambar sesuatu yang temanya hari Valentine. Sesuatu yang hari Valentine, coklat, bunga. Coklat bunga. Ada ininya loh, ada. Di mana itu? Treatmentnya dulu gitu, coklat dulu, bunga dulu. Jangan di semak-semak. Jangan dibanting apa sih maksudnya? Yang dibanting apa sih? Ini tempat itu, wisata. Itu kan biasa. Itu kardus itu kan biasanya sama, ada sama tulisan jangan dibanting, iya enggak sih? Kita semua kangen dengan karya-karya Win Art. Alhamdulillah puasa lihat Bang Win jadi lebih semangat buat batal puasa. Enggak lah tapi sesat. Lah kan ujian kita bertambah tuh. Kan ujian kesabaran kita kan bertambah tuh. Jadi pahala. Ini dia berdasarkan pengalaman pribadi enggak ya nih? Gimana nih? Enggak usah nanya gua gimana. Gimana tanya sama Win Art. Gambarin orang berbagi jawaban di kuburan. Aduh. Ini enggak kayak berbagi jawaban di kuburan gimana? Itu loh, Cok. Memang iya. Buka. Sebelah, apa itu jawabannya kita. Gitu enggak kayak gitu. Duh, gelap nih. Setoran amal kebaikan gitu mungkin. Masa iya Cok Manro buka jawabannya apa sih? Seperti yang Anda bilang tadi. Astaga. Oh my god. No 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 no. Ini nih anak pinaknya Win Art deh sih. No. No 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 no. Gambarin orang sholat khusyuk, Bang. Orang khusyuk digambarkan itu gimana? Khusyuk. Kenapa lagunya jadi begindang? Kau sulung hatiku dengan sinar. Aduh, pakai peci. Astaga. Untung
untung ya. Sholatnya khusyuk banget ya, sholat jenazah. Ya, ya mungkin di tempat kalian ada, tapi aku tuh jarang menemukan orang sholat jenazah ada bocil-bocil gitu. Jarang. Iya, coba kalau ada bocil-bocil. Gua kalau jadi mayat emosi. Hargain gua. Main lato-lato. Gambarin orang nahan malu, nahan lapar, nahan malu. Nahan malu. Harusnya nih dia malu ya. Nahan orang lagi malu maksudnya. Menahan, nahan betul, orang menahan. Lagi malu. Malu maksudnya. Nahan malu tuh. Gimana sih jelasin nahan malu tuh? Kayak ini lawak banget. Bang, coba liatin udah. Wah aku tuh seumur hidup ya, seumur umur hidup lah. Mukanya lagi malu cuma. Malu berarti itu kalau bahasa Jawa ising. Ya nahan malu ya nahan malu. Kayak gitu. Gambarin orang lagi sholat dalam posisi sujud dan gambar orangnya gelap. Aduh. Gimana pula itu? Astaga. Iyalah orang kan dalam keadaan yang baik, jarang lo begini nih. Gambar orang nahan merah, tadi nahan malu. Nahan merah. Awas lo orang gambar aja awas nahan ya, merah. Awas lo. Kayak tadi lagi nih. Awas tadi. Awas nahan orang lagi, Bo. Kebel berak tuh apapun tuh kita terjang gitu loh. Bisa-bisanya pun kita nyapu WC tahan. Nahan berak, iya sih bener sih. Ya ampun, bener pula tuh katanya. Coba gambar orang coba lagi. Coba gambar orang lagi diantiin bola lampu. Astaga, enggak kayak rusak, gitu. Ganti. Kita kan sebagai manusia makhluk yang paling spesial di antara makhluk-makhuk lainnya. Oh, gitu mah jatuh, Bang. Mati hidupin lampu, ngapain lu jadi lampu? Kamu punya akal. Bener. Lah kalau kita tuh enggak punya akal, cuma punya nafsu kayak binatang. Ngapain lu nyantol di lampu? Mama bapak kau sia-sia kita mah gedein anak gede-gede jadi lampu anjing. Tolong gambarin cinta segitiga dong. Cinta segitiga. Cinta sumbiati. Maksudnya tuh cinta segitiga tuh aduh, ada ya Allah. Sosok lain di antara kalian berdua gitu. Jadi segitiga. Bukannya capek.